Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan yaitu cara copy paste dan macam-macam paste di Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Ini adalah contoh yang telah selesai dibuat. Kemudian, ini adalah hasil dari copy paste. Jadi ini hasilnya. Ini data yang dicopy, kemudian ini adalah hasilnya. Jadi paste itu dia memiliki berbagai macam jenis. Di sini kita ingin menjelaskan yaitu bagaimana cara copy paste dan macam-macam paste di Microsoft Excel. Karena paste memiliki banyak jenis. Jadi langsung saja kita ingin menjelaskan cara copy paste dan macam-macam paste di Microsoft Excel. Sepertinya kita semua telah mengetahui bahwa untuk copy kita bisa menekan tombol keyboard yaitu tombol Ctrl plus tombol C. Kemudian untuk paste kita bisa menekan tombol keyboard yaitu Ctrl plus V. Ini cara yang umum digunakan. Sekarang kita akan mulai untuk melakukan copy paste. Di filenya yang ini. Ini contoh yang telah selesai untuk copy paste. Sekarang kita akan membuat sheet yang baru. Di sini. Jadi kita ingin copy paste file ini ke sini. Di sini kita ingin copy paste. Yang pertama yaitu untuk nomor, nama, dan NIST. Jadi untuk copy, kalian bisa blok selnya sehingga membentuk ring seperti ini. Kemudian kalian tekan tombol Ctrl plus C. Atau bisa juga caranya seperti ini. Kalian blok dulu selnya sehingga membentuk ring seperti ini. Klik kanan, pilih copy. Sekarang kita bawa ke sheet yang lain. Misalnya kita ingin paste di sini. Jadi kita bisa menekan tombol Ctrl plus V seperti ini. Kemudian kita copy paste sekali lagi yaitu untuk nilai rata-rata dan ranking. Jadi untuk copy masih sama seperti tadi. Kita blok dulu selnya sampai ke sini. Klik kanan, pilih copy. Atau kalian bisa menggunakan cara yang tadi yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl plus C. Kemudian kita buat ke sheet yang lain. Kita klik di sini, di atasnya. Karena yang ininya dia dibuat satu di sini. Jadi supaya rata dengan bawah, kita bawa satu baris ke bawah. Kita buat ke sini. Kemudian kalian bisa menekan tombol Ctrl V. Nah, di sini timbul suatu permasalahan, yaitu hasilnya akan error. Karena perlu diperhatikan, yang kita copy tadi yaitu rumus. Ya, ini rumus. Bukan tag-nya, tetapi ini rumus. Ini juga rumus. Jadi, paste itu dia memiliki banyak jenis. Karena misalnya untuk copy tag, kita menggunakan paste biasa. Untuk copy rumus, kita menggunakan paste yang lain. Jadi, untuk copy rumus ini, kita bisa menggunakan paste nilai. Caranya yaitu seperti ini. Jadi, ini kita hapus dulu. Delete. Sekarang kita copy, caranya masih sama seperti tadi dengan cara menekan tombol Ctrl plus C atau bisa klik kanan kemudian pilih copy. Kemudian kita bawa ke sheet-nya, klik di sini, kemudian kita menuju ke menu home. Kemudian klik di sininya. Nah, di sini dia akan menunjukkan macam-macam paste. Misalnya seperti ini. Ini dia hasilnya akan error. Kita bisa tes satu per satu. Nah, biasanya ketika copy rumus, kita bisa menggunakan paste value. Jadi, kita bisa pilih ini. Namun, kalau ini dia tidak ada tabelnya. Jadi, kita geser lagi ke sini. Kita bisa geser lagi ke sini. Sehingga dia membentuk tabel seperti ini. Nah, jadi sekarang ini dia bukan rumus. Sementara yang tadi kita copy, yang ini dia rumus.
Maka hasilnya seperti ini. Nah, sementara sel di atasnya kita bisa menambahkan border dengan cara menuju ke menu Home. Jadi ini adalah contoh yang telah selesai untuk copy paste. Paste yang digunakan di sini adalah paste value. Jadi sekarang kita akan mencoba satu lagi, yaitu menggunakan paste link. Caranya yaitu masih sama. Jadi kita blok dulu yang ini. Kemudian klik kanan, pilih copy. Kemudian kita menuju ke sheet yang lain. Seperti ini. Kita menuju ke menu Home. Klik ini di bagian paste. Nah, di sini dia ada paste link yang ini. Ini paste link. Klik ini. Sekarang satu lagi yaitu untuk nilai rata-rata. Kita copy lagi. Klik kanan, pilih copy. Kemudian yang ininya di sini kita bawa di sini paste link. Kita buat boldernya di bagian menu Home, klik ini, klik more bolder, kita pilih yang besar, klik OK. Ini bisa kita perbesar. Di sini saya akan membandingkan yaitu macam-macam paste. Ini adalah paste link. Kemudian yang ini dia, ini contoh copy paste yang telah selesai. Sementara yang ini ialah copy paste value atau copy paste nilai. Jadi sekarang kita akan mengubah di sel asalnya. Misalnya di sini Muhammad Farhan. Jadi di sini kita ubah namanya. Jadi misalnya namanya Farhan. Tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini dia link, artinya dia akan berubah secara otomatis berdasarkan sel dasarnya. Sementara yang lain, kalau yang ini dia tidak berubah. Kalau ini juga tidak berubah seperti ini. Sekarang yang terakhir yaitu saya ingin menunjukkan bagaimana cara copy paste rumus di Microsoft Excel. Jadi di sini bisa dilihat, ini ada rumus. Ini rumus untuk nilai rata-rata. Kemudian ini untuk rumus perankingan. Jadi sekarang saya akan menunjukkan contoh copy paste biasa. Jadi ini kita blok dulu, kemudian klik kanan, kita pilih copy. Kita menuju ke sheet 5. Kemudian kita tekan tombol Ctrl plus V seperti ini. Maka hasilnya akan error. Jadi kita tidak bisa mengcopy rumus di Excel dengan copy paste biasa. Jadi kita harus mengatur paste terlebih dahulu. Karena di Microsoft Excel, paste memiliki banyak jenis. Jadi untuk copy rumus caranya seperti ini. Jadi ini kita hapus dulu. Kita menuju ke selnya. Ini sel asalnya. Jadi kita blok dulu selnya, kemudian klik kanan, kita pilih copy. Kita menuju ke sheet 5. Kita ingin paste, misalnya kita ingin paste di sini. Kita menuju ke menu Home, kita klik di sini. Klik paste. Kemudian kita pilih paste value. Jadi paste value ini dia ada 3 jenis. Yang pertama value. Jadi dia hanya paste nilainya. Kalau ini dia paste nilai dan format hurufnya. Kalau ini dia paste nilai, format huruf dan juga format tabel. Seperti ini. Kemudian satu lagi yaitu kita bisa menggunakan copy paste link yang ini. Kita misalnya kita ingin copy sekali lagi. Kita copy sekali lagi. Kita menuju ke sheet 5. Kita ingin paste misalnya di sini. Kita menuju ke menu Home. Klik ini. Di sini ada paste link. Seperti ini. Jadi ini dia yang di paste link.
Misalnya sekarang nilai ini 90 kita ganti menjadi 69, tekan enter. Nilai rata-ratanya akan berubah, yaitu nilai rata-ratanya 75,33 ranking 2. Sekarang kita lihat di sheet 5. Sekarang dia akan berubah secara otomatis. Ini yang dimaksud dengan paste link. Jadi kalau asalnya berubah, ini dasarnya, kalau dasarnya berubah, maka yang dipaste juga akan berubah. Sementara untuk paste value dia tidak. Dia akan tetap ke hasil yang pertama sekali dipaste. Dia tidak akan dirubah. Meskipun sel asalnya dirubah, ini dia tetap. Nah, sementara untuk paste link, kita hanya bisa yaitu mempaste link nilainya. Kita tidak bisa paste link untuk format angkanya dan format tabelnya. Jadi untuk tabel kita bisa buat secara manual. Misalnya kita blok dulu selnya, kemudian kita merujuk ke menu home, kita klik border. Pilih mold border yang ini. Kita bisa atur border di sini. Misalnya ukuran bordernya besar atau kecil. Di sini saya pilih besar. Kemudian ini dia tidak ada border. Ini dia ada border untuk luarnya saja. Kalau ini untuk dalam. Artinya ini border untuk semua di setiap sel. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, klik OK. Maka dia akan terbentuk border seperti ini. Jadi itulah tutorial bagaimana cara copy paste dan macam-macam paste di Microsoft Excel. Jadi intinya paste itu dia memiliki banyak macam. Tergantung dengan kebutuhan kita. Dan permasalahan yang sering terjadi di Microsoft Excel yaitu penggunaan dalam paste rumus karena hasilnya akan error. Maka untuk copy paste rumus, kita bisa menggunakan yaitu copy paste value dan copy paste link seperti yang disebutkan tadi. Yang ini ya, ini copy paste untuk value atau nilai. Sedangkan ini ialah copy paste untuk link. Jadi ini dua copy paste yang biasa digunakan untuk copy paste rumus. Sementara untuk tag lainnya, dia tidak memiliki masalah karena sama saja. Namun hanya memiliki masalah di copy paste rumus. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.